Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Lilik Setia Nugroho. Di sini saya akan buat gambar seperti gambar berikut di software MasterCam Eczema. Pertama kita buat desainnya dulu. Kita buat rectangle di bagian tengah garis merah ini dengan panjang 113 dan tinggi 66. Lalu kita buat garis bantu untuk membuat lingkarannya dengan panjang 22. Setelah itu kita tinggal buat lingkaran pertama dengan diameter 16. Lalu kita buat garis bantu lagi untuk lingkaran yang kedua dengan diameter 38 tadi. Lalu kita buat lingkaran yang kedua, diameternya sama, yaitu diameter 16. Dan setelah itu kita buat garis bantu dengan panjang 25 mili. Kita buat sudut 45. Sini juga 45. Agar menjadi 90. Di sini kita tembus 315. Oke. Lalu kita trim bagian garis yang tidak dipakai. Nah, lalu kita buat garis selanjutnya. Dengan tinggi 16. Lalu kita tarik ke kanan dengan panjang 113. Lalu tarik lagi ke bawah. Panjangnya 16 dikali 2. Jadi 32. Kita tarik lagi ke kiri. Sepanjang 113. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita trim bagian garis yang tidak dipakai. Nah, sudah jadi. Setelah itu kita buat chamfer dengan ukuran diameter 6. Oke, lalu kita klik machine type, mill, default, kita stock setup. Untuk Y-nya tadi dengan tinggi 66, di sini saya kasih 67 dan panjang 113. Di sini saya kasih 115 dan tingginya 51. Kita checklist. Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, kita buat garis atau kita buat rectangle dengan ukuran sama persis seperti stock setup tadi agar mudah untuk lanjut ke proses berikutnya. 15 dan tingginya 67. Lalu kita facing. Kita pilih chain. Kita klik bagian atas ini. Lalu kita checklist. Dan kita atur parameternya. Untuk pahat, saya pakai pahat flat dengan diameter 10. Tape cut sudah benar, 2. Lalu parameter, kita absolutkan semuanya. Dan depth-nya minus 1, karena saya akan memangkas sebanyak 1 mili saja. Kita checklist, lalu kita simulasikan. Nah, sepertinya sudah berhasil. Lalu kita masuk tahap ke selanjutnya,
yaitu kontur. Kita pilih chain lagi dan kita klik bagian bawahnya. Lalu kita checklist. Lalu kita atur parameternya. Pathnya masih sama. Depth cut sama 2. Lalu multipass. Multipass di number saya kasih 3 dan spacingnya 7. Linking parameter kita absolutkan semuanya dan depthnya saya makan minus 52 supaya tembus. Lalu kita simulasikan benar. Apakah berhasil? Sepertinya berhasil. Lalu kita masuk ke tahap selanjutnya. Nah, sebelum itu kita buat garis, kita buat sketsa rectangle seperti tadi di bagian tengah agar mudah. Dengan tinggi 32. Oke, lalu kita klik toolpads, pocket. Kita pilih facing juga. Lalu kita klik bagian rectangle yang telah kita buat tadi. Checklist. Kita atur parameternya. Untuk path masih sama. Depth cut 2. Dan linking parameter kita absolutkan semuanya. Dan karena saya hanya akan memangkas sebanyak 17 mili, maka kita tulis minus 17. Oke. Kita checklist. Nah, kita coba apakah berhasil. Sepertinya berhasil juga. Setelah itu masuk ke tahap drill. Untuk melubangi lingkaran, kita klik drill. Kita klik bagian tengah, titik tengah lingkaran tadi. Lalu kita checklist. Kita klik tool, pahatnya kita ganti pakai pahat drill. Drill dengan diameter 16. Nah, lalu kita atur linking parameternya. Kita absolutkan semuanya. Untuk depth kasih minus 52 coba. Ya, tembus. Kita coba dulu. Apakah berhasil? Oh, masih kurang. Kita tambahkan lagi. Untuk pengedrilannya. Minus 65. Biar tembus. Nah, sudah jadi. Setelah itu kita simulasikan semuanya dari awal sampai akhir. Apakah berhasil?
Nah, kurang lebih seperti ini. Sekian tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan atau kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.